Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini Andre, dan kali ini gue akan bermain Minecraft lagi, dan hari ini gue bakal ngerilis tekstur pack gue yaitu Fire Choke, guys. Let's go. Jadi kali ini gue bakal merilis lagi Fire Choke di versi 1.17.18, guys. 1.17 dan 1.18 juga bisa make, guys. Jadi kali ini gue bakal nge-review di map tempat review tekstur pack ini. Gue dapat dari teman gue ya di YouTube. Kalian bisa cek aja linknya di bawah kalau kalian mau download mapnya. And then gue bakal nge-review dari sini dulu, guys. Pedangnya, guys, Fire Choke is back, let's go. Jadi pedangnya gue kecilin seperti ini, guys. Biasanya kan ada ujungnya tuh di tengah ya, tajam-tajamannya. Ini gue bikin di pinggiran sini, guys. Jadi seperti ini ya, nggak terlalu kecil dan nggak terlalu tinggi. Ini sama, ini juga, dan kalian lihat ini, guys, telurnya, guys. Sangat seksi, seksi sekali ya. BTW ini tekstur pack udah lebih dari 4 tahun kayaknya. Jadi di situ ada bow, kita bakal tes bow, guys. Lihat, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Nice. Kenapa gue kasih warna putih? Karena kita membuat pakai string ya, guys, talinya. Pakai string, jadi gue bikin warna putih aja, guys. Lalu ini gue nggak gue ubah-ubah ender pearl, karena ini tekstur cocok buat kalian main PvP ataupun main survival juga bisa, guys. Oke, kita lihat di or nggak ini ya, cuman gue kasih ujung-ujung gini doang. Banyak juga kok, banyak yang make. Lalu di sini, guys, kita kalau kebakar apinya nggak terlalu tinggi ya, jadi kita bisa melihat kalau PvP, guys, atau survival juga sangat berguna. Kalau ketemu api begini kebakar, kita nggak masih bisa melihat gitu. And then kita fast time. Wow, mataharinya. Oke, bulannya enggak. Mataharinya adalah muka saya, guys. Mataharinya adalah muka saya. Woi, terbalik. Halo, anjay. GG enggak, guys? Oke, untuk armor enggak gua ubah seperti Fightful biasa, karena ini campuran dari Fightful yang gua edit doang, guys. Yang bikin yang selera gua aja, gua edit jadinya. And then di sini gue tes nggak gua ubah sih. Oke, nggak gua ubah, guys. Ini tekstur craftingnya gua ilangin ininya apa namanya, kayak alat-alatnya gitu hilang. Di sini nggak ada yang berubah. Oke, ini nggak ada yang berubah, sama aja. Lalu ini apa ini, wool kagak ada yang berubah, guys. Semuanya sama seperti Fightful pada umumnya, guys. Cuman ada beberapa yang gue edit. Oke, kita cobain tekstur. Ngobain ini apa namanya? Partikel, guys. Oke, partikel gitu doang ya. Oke, nggak bisa lagi, guys. Nggak tahu kenapa. Oke, jadi partikel cuma gitu doang. Dan yang lebih terkeren dari tekstur pack ini adalah, guys, ya, kita lihat. Carved pumpkin kita pakai, adik-adik sekalian, kita pakai. Kalau kalian memakai ini, biasanya kalian gelap kan, gelap berwarna hitam, susah melihatnya. Jika kalian memakai tekstur Fire Choke dari Andreano atau dari Cukai aka, kalian akan melihat tidak melihat apa-apa, guys. Oke, sorry, guys. Jadi kalau di Minecraft P bakal ada tulisan tekstur keren ya di atas ini. Cuman nih gue main di PC jadi nggak ada, guys. Kenapa nggak ada, guys? Gue juga nggak tahu. Ini ngapa? Pelan-pelan. Halo. Jadi kalau kalian memakai pumpkin ini, carved pumpkin, kalian tidak perlu ini, guys. Apa namanya? Melihat dengan susah-susah ya. Kalian bisa bebas sepuasnya. Kalau kalian main survival, kalian ke end portal, banyak banget enderman, kalian bisa memakai tekstur pack ini, karena di sini nggak kelihatan hitam-hitam, guys. Sudah ku edit ya, dan ada tulisan tekstur keren, guys, di atasnya kalau kalian make. Makanya kalau kalian membuktiin ada tulisan tekstur keren, kalian harus
Download Vaichuk sekarang juga, link ada di deskripsi gratis. Dan jangan lupa kalau kalian memakai tekstur pack ini atau mencoba, kalian record guys, lalu kalian review, masukin ke video kalian guys, bagi yang punya channel ya. Cocok banget ya ini, kalau air nggak ada apa-apanya guys, ya biasa aja kayak Fightful biasa guys. Ini apa namanya, nggak ada yang gua ubah ya, karena gua ubah cuman dikit doang sih, terutama ini guys, aku lebih suka telur ini guys. Dan ini GG Gaming. Oke, mungkin cukup sekian aja review tekstur pack Vaichuk dari gua. Kalau kalian suka, kalian bisa like, jangan lupa comment and subscribe, dan jangan lupa download sekarang tekstur packnya, pakai guys di survival kalian, di PvP kalian, main server pun kalian harus pakai guys. Oke, terima kasih, jangan lupa download.